Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد الحمد لله بشكر kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah kembali berikan nikmat kepada kita. Kita bisa salat subuh berjamaah di masjid, bisa i'tikaf sambil menunggu waktu syuruk. Itu merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, orang tua kita, istri kita, mudah-mudahan nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh baginda Nabi hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali kita lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anil Azim karangan Imam Ibnu Katsir. Saya mohon maaf karena bulan yang lalu kita tidak ngaji karena ada kegiatan. Baik, kita sampai pagi ini, kalau di tanda saya ini kita sampai di surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitab, kitab ini atau Al-Qur'an ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya, hudan lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Ibnu Jurayz, qala Ibnu Abbas, dzalikal kitab ay hadzal kitab. Kata Imam Ibnu Jurayz, beliau menukil dari Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas mengatakan, "Dzalikal kitab," artinya adalah "hadzal kitab." Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya isim isyarah untuk menunjuk sesuatu. Dzalika, tilka, hadza, hadzihi. Kalau haza artinya ini, hazihi artinya ini, haza untuk laki-laki, hazihi untuk perempuan, artinya ini. Kalau dzalika artinya itu, dzalika, tilka itu artinya itu. Apa contohnya? Dzalikal bab, itu pintu. Haza hatib, ini HP. Cuman kadang-kadang orang Arab itu isim isyarah ini kadang kebalik-balik. Zalika kadang maknanya haza, tilka kadang maknanya hazihi. Maka kalau zalika di sini kata Imam Ibnu Abbas, itu artinya bukan kitab itu, bukan itu artinya. Tapi maksudnya adalah hazal kitab, kitab ini.
Nah, jadi zalika ini maknanya sebenarnya adalah haza. Kitab ini maksudnya adalah Al-Quran ini. Dan ini juga sama disampaikan oleh Sayyidina Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, As-Sa'di, Muqattil, Zaid bin Haslam, Ibnu Juraid. Semuanya hampir sepakat makna zalikal kitab itu adalah hazal kitab. Dan maksudnya adalah Al-Quran. Cuman ada sebagian pendapat yang sedikit sebenarnya. Contohnya Imam Az-Zamakhsyari. Beliau mengartikan zalikal kitab itu, zalika itu kembali kepada alif lam mim. Maka kalau begitu artinya alif lam mim itu kitabun. Itu artinya alif lam mim itu kitabun. Tapi ya, jadi artinya alif lam mim itu adalah Al-Qur'an. La raiba fi. Tetapi pendapat ini apa namanya tidak banyak yang berpendapat seperti itu. Kebanyakan yang memaknai zalikal kitab itu adalah hazal kitab, kitab ini. Dan itu banyak ya, dalam Al-Qur'an ya. Apa namanya yang hampir sama dengan ayat ini. Contohnya surat As-Sajdah. Alif lam mim. Ya. Tanzilul kitabi la raiba fi. Nah, kan sama artinya. Ya. Turunnya Alkitab, turunnya Al-Qur'an la raiba fihi mir rabbil alamin. Kan begitu dalam surat Sajdah ya. Nah. Jadi hampir sama lah. Kemudian jadi kalau hazal kitab itu sepakat artinya adalah ini kitab dan maksudnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini la raiba fihi. Raiba itu artinya adalah ragu. Jangan kalian ragu. La raiba fihi. Jangan kalian ragu. Kenapa kita tidak boleh ragu? Karena sebagian ada yang menuduh Alkitab ini sebagai bukan dari Allah. Makanya disuruh la raiba fihi. Jangan ragu. Dan perlu kita pahami bahwa zalikal kitab la raiba fihi, demikian kitab atau kitab ini jangan ragu padanya, ini adalah kalimat berita. Tetapi maksudnya adalah kalimat larangan atau ya, jangan sampai ragu, itu maksudnya. Dia kan kalimatnya berita. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Itu kan kalimat berita. Tapi maksudnya adalah jangan sampai kalian ragu terhadap Al-Quran ini. Jadi lebih kepada perintah. Tapi perintahnya perintah larangan. Jangan sampai kalian ragu. Tapi kalimatnya kalimat berita. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tetapi maksudnya adalah ya,
jangan sampai kalian ragu terhadap Al-Quran ini. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, ya, dalam Al-Quran itu ada titik tiga. Nah, ada titik tiga. Titik tiga itu ada di antara roiba, kemudian fihi. Nah, kalau titik tiga itu kan maksudnya wakafnya itu berhenti di salah satu titik tiganya. Bisa kita baca zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin, atau zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Tetapi para ulama itu lebih suka, ya, lebih suka berhentinya di fihi. Jadi zalikal kitabu la raiba fihi. Nah, Al-Qur'an ini jangan sampai kalian ragu padanya. Baru kemudian hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah. Huda, petunjuk itu kalau di dia bisa dianggap barisnya marfu, ya, bisa dianggap menjadi nasab. Kalau dia marfu itu berarti dia sifat dari kitabu. Jadi kalau ini orang nahu biasanya. Jadi dalam nahu itu Pak ada namanya na'at, ada atof, ada badal, ada hal. Nah, itu pelajaran nahu. Nah, dia bisa di posisi na'at atau sifat, maka hudal itu sebenarnya hudayun, tapi ya-nya enggak dikasih baris, maka menjadi huda. Bisa juga memang kondisinya hudaya. Nah, dia sebagai hal itu hanya untuk ini aja lah, kita enggak bahas, karena kalau kita bahas nahu nanti panjang. Tapi sebenarnya posisinya bisa untuk sebagai sifat, bisa untuk sebagai hal. Kalau dia sebagai sifat, maka artinya Al-Quran ini sifatnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya begitu. Tetapi kalau posisinya hal, maka dia menjadi keterangan. Al-Quran ini petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, hanya sedikit beda arti. Kalau dia sebagai sifat, berarti Al-Quran itu sifatnya petunjuk, menunjuki orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau sebagai hal, berarti dia keterangan dari Al-Quran itu. Dan perlu kita pahami bahwa dia hanya petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tak bertakwa, Al-Quran ini tidak menjadi petunjuk. Makanya berbusa mulut kita menyampaikan tentang Al-Quran kepada orang yang tak beriman, yang tak bertakwa, tak ada guna. Karena dia menjadi petunjuk hanya kepada orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu banyak ayatnya. Contohnya Qul huwal lillazina amanu huda wa shifa wallazina la yu'minuna fi azanihim waqr. Katakanlah
dia Al-Qur'an ini lillazina amanu huda, untuk orang-orang yang beriman sebagai petunjuk. Tapi untuk orang-orang beriman saja. Kalau enggak beriman, enggak bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an. Jadi kalau kita ada baca Al-Qur'an tapi tak ada mendapatkan petunjuk, ah itu tanya iman kita. Kalau kita baca Al-Qur'an tak ada tersentuh hati, ah itu berarti ada yang salah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Nah, tadi ayatnya saya baca itu. Ya. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai asy-syifaa', sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai obat, wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu hanya obat, penawar, rahmat untuk orang-orang yang beriman saja. Kalau enggak beriman, enggak mempan. Dan wala yaziduz zalimina illa khasara, kan begitu sambungan ayatnya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu ya kepada orang-orang zalim itu hanya khasara, kerugian. Banyak sekali lagi ayat-ayat yang mengatakan bahwa hanya orang mukmin yang memperoleh manfaat dari Al-Qur'an. Ya. Karena kalau orang mukmin setidaknya dia sudah mendapatkan petunjuk. Jadi orang mukmin itu sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk. Nah, tapi nanti petunjuknya itu ada kadar-kadarnya. Nah, makanya iman itu yazid wa yanqus, itu sepakat ulama. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kamu pelajaran, ya mau'izah mir rabbikum, pelajaran dari Tuhan kamu, wa syifaa'un lima fis sudur, ya, menjadi penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itulah Al-Qur'an. Lalu kemudian apa makna dari hudal lil muttaqin ini? Tadi kita sudah bilang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Cuman ada yang mengartikan hudal lil muttaqin itu, contohnya Imam As-Sa'di, beliau mengatakan hudal itu artinya nur lil muttaqin, cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Qur'an itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Itu huda. Lalu pembahasan berikutnya muttaqin. Muttaqin. Siapa itu muttaqin? Orang-orang yang bertakwa itu siapa? Ini banyak sekali riwayat tentang siapa orang-orang yang bertakwa. Imam Ibn Abbas mengatakan al-muttaqin itu adalah orang-orang mukmin yang menjauhkan diri dari kemusyrikan dan dia beramal taat kepada Allah. Itu orang-orang yang bertakwa. Tidak musyrik, kemudian beramal taat kepada Allah. Kemudian beliau juga melanjutkan, orang-orang beriman itu yahsyauna minallah, mereka takut akan siksaan Allah. Mengharapkan rahmat Allah dan membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu orang-orang yang bertakwa. Kalau Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-muttaqin
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memelihara diri dari yang diharamkan dan menunaikan yang difardukan. Artinya orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, itu orang bertakwa kalau menurut Imam Hasan Basri. Dulu Imam Abu Bakar Al-Iyasi itu pernah bertanya kepada Imam Al-Ma'asi tentang man huwa al-muttaqin, siapa itu orang-orang yang bertakwa. Lalu beliau katakan, Imam Al-Ma'asi mengatakan, coba tanyakan kepada Imam Al-Kalbi. Maka kemudian Syekh Abu Bakar Ibnu Iyasi ini bertanya kepada Imam Al-Kalbi. Lalu dijawab oleh Imam Al-Kalbi, orang yang bertakwa itu adalah ijtinabul kabair, orang-orang yang menjauhi dosa besar. Orang-orang yang menjauhi dosa besar. Itu kata Imam Al-Kalbi. Lalu kalau dulu Imam Qatadah juga pernah ditanya, mahu al-muttaqin, siapa orang-orang yang bertakwa? Imam Qatadah justru jawabnya gampang. Yang bertakwa itu adalah, lanjut ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu orang bertakwa. Kalau kata Imam Qatadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam hadisnya, la yablughul 'abdu ay yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Hadis ini cukup terkenal. La yablughul 'abdu, seseorang hamba tidak akan, ay yakuna minal muttaqin, tidak akan sampai kepada predikat orang yang bertakwa hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's, sampai dia menghindari, meninggalkan sesuatu yang tak apa-apa sebenarnya, tapi untuk meninggalkan sesuatu yang dosa. Jadi kalau dari hadis ini itu lebih kepada meninggalkan sesuatu yang makruh. Jadi orang tuh nggak akan sampai pada predikat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja dilakukan, tetapi dia takut terjatuh kepada dosa, dia nggak kerjakan. Dia nggak melakukan dosa, tapi hanya melakukan sesuatu yang hampir mendekati kepada dosa, itu ditinggalkan sama dia. Contoh, dia tahu ketika dia hadir umpama dalam suatu pertemuan, di pertemuan itu akan ada orang gunjingin orang. Padahal hadir pertemuan itu kan enggak dosa, ya kan? Malah dapat pahala. Tapi dia enggak jadi hadir gara-gara takut mendapatkan dosa. Itu. Dalam sebuah hadis yang panjang, ini cukup panjang juga hadisnya, dari Imam Ibnu Hatim, dari Abdullah Ibnu Imran, beliau menceritakan, dari Ishaq Ibnu Sulaiman, dari Al-Mughirah Ibnu Muslim, dari Maimun Ibnu Hamzah, Abi Hamzah, beliau menceritakan bahwa waktu itu kami lagi duduk bersama Abu Wa'il. Abu Wa'il ini biasa disebut dengan Abu Arif, seorang ulama besar di zaman tabi'in, murid dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Syaqiq ibnu Salamah itu bertanya kepada Imam Abu Wa'il atau Abu Arif ini, apa kata beliau? Wahai Syekh, ceritakanlah kepada kami tentang sesuatu
yang pernah diajarkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal kepadaku. Maka kemudian Sayyidina Abu Arif ini menjawab, dulu ya, aku pernah mendengar dari Sayyidina Mu'az bin Jabal, kata beliau, kelak di hari kiamat umat manusia itu akan ditahan di suatu tempat. Lalu ada orang yang ada suara memanggil, aina muttaqin, di mana orang-orang yang bertakwa. Lalu orang-orang yang bertakwa itu bangkit berdiri di bawah naungan Allah pasti. Lalu kemudian Allah menampakkan kepada mereka dirinya tanpa ada penutup. Dan itu adalah nikmat terbesar memandang Allah di hari akhirat kelak. Jadi orang bertakwa itu mendapatkan nikmat itu. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, ya, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Lalu beliau menjawab, Sayyidina Mu'az menjawab waktu itu, mereka adalah orang-orang yang menghindarkan diri dari kemusyrikan dan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Itu orang-orang yang bertakwa dan mereka akan masuk surganya Allah. Begitu jawaban Sayyidina Mu'az dulu, Mu'az bin Jabal. Jadi siapa orang yang bertakwa itu? Kata Sayyidina Mu'az adalah orang yang enggak musyrik, ya, menghindarkan diri dari kemusyrikan, lalu kemudian beliau mengikhlaskan ibadahnya hanya karena Allah. Nah, kadang-kadang ibadah ini memang agak sulit. Maka perlu kita mengikhlaskan hati. Duduk di masjid, ke masjid, ya, namanya setan itu akan selalu menggoda. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi makna bertakwa kan sudah banyak itu. Balik lagi ke huda tadi. Huda itu, petunjuk itu maknanya adalah iman yang ada di dalam hati kita, ya, yang tetap di hati kita. Tetapi huda ini, iman yang ada dalam hati ini, itu Allah yang punya kuasa. Jadi petunjuk itu hanya Allah yang punya kuasa. Manusia tak punya kuasa. Siapa yang menggerakkan hati kita ke masjid? Allah. Siapa yang meletakkan iman di dada kita? Allah. Dan itu kuasa Allah. Manusia tak punya kuasa. Bahkan baginda Nabi pun tak punya kuasa. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Jadi masalah huda, petunjuk, itu hak prerogatif Allah. Banyak ayatnya itu. Laisa 'alaika hudahum, ya, kamu tidak akan bisa memberikan mereka petunjuk. Ya, laisa 'alaika hudahum, tidak ada kewajiban kepadamu menjadikan mereka mendapatkan petunjuk. Mayyudlillah fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Jadi petunjuk itu, iman itu hak prerogatif Allah. Maka kita minta kepada Allah, semoga iman ini terus ada di kita,
ada di anak kita, ada di istri kita, ada di orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. May yahdillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka dialah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil, siapa yang Allah sesatkan, falan tajida lahu waliyyan mursyida. Maka dia tidak akan mendapatkan seorang ya, wali yang mursyida. Seseorang yang bisa memberikan dia petunjuk. Nah, maksud huda itu ya, itu merupakan keterangan ya, perkara yang artinya membawa kita kepada kebaikan, yang membimbing kita kepada kebaikan. Ah, itu huda itu. Petunjuk itu, itulah yang membawa kita kepada kebaikan. Jadi dan itu ada di hati. Ya, makanya dikatakan yang menggerakkan kita ke masjid ya ini. Iman yang ada di hati itu, yang membuat kita baik kepada orang lain itu ya ini. Dan itu hak Allah, hak prerogatif Allah. Tak bisa. Kalau mengajarkan orang, mengajar orang iya. Tapi kalau untuk menggerakkannya, nah itu hak Allah. Wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ya, sesungguhnya engkau benar-benar tak akan bisa menunjuk kepada jalan yang lurus. Innama anta munzir, Rasulullah aja begitu kan, innama anta munzir, sesungguhnya kamu hanya orang yang memberi peringatan, hanya pemberi peringatan, bukan pemberi petunjuk. Maka kita tak bisa paksa. Kita tak bisa paksa anak kita, kita tak bisa paksa, karena kita nggak bisa apa namanya. Tapi kalau memberi petunjuk nggak bisa. Tapi kalau memberi peringatan, dikasih wejangan, ceramah itu bisa. Tapi kalau petunjuk itu adalah hak Allah. Nah. Huda itu huda. Kalau at-taqwa, muttaqin tadi, at-taqwa itu dia adalah maknanya sebenarnya adalah at-taqi, takut. Ya. Jadi mencegah diri dari hal-hal yang tidak disukai. Jadi kalau orang bertakwa itu, ya, dia wiqayah dia. Dia bisa mencegah dirinya untuk apa namanya, untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Itu orang bertakwa. Jadi kalau kita masih melakukan kejahatan, masih melakukan dosa, berarti kita bukan orang bertakwa, karena kita nggak bisa nyegah diri kita. Kita sangat ingat ya salah satu hal yang sangat sering dijelaskan biasanya oleh para ustadz ketika bicara tentang takwa ini ya, yaitu cerita tentang Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar itu pernah bertanya kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Ubay, apa itu takwa? Maka dijawab oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab dengan sa'ir. Ya. Jawabannya kata beliau, pernahkah engkau jalan di semak berduri? Pernahkah engkau jalan di satu jalan yang banyak durinya? Lalu Sayyidina Umar menjawab, pernah. Lalu dikatakan oleh Sayyidina Ubay, bagaimana kamu melakukannya? Maka kemudian Sayyidina Umar menjawab, ya, aku akan berusaha sekuat tenaga
untuk milih jalan yang tak ada durinya. Maka kemudian dijawab oleh Sayyidina Ubay, dzalika taqwa, itulah taqwa. Hati-hati supaya enggak terinjak, itu taqwa. Hati-hati supaya enggak berdosa, itu taqwa. Menjaga diri agar bisa supaya tak masuk ke dalam dosa, itu taqwa. Dia ada syairnya itu. Khalliz dzunubi shaghiraha wa kabiraha dzaka taqwa. Ya, jauhi ya dosa besar, dosa kecil, itulah takwa. Wasna kama isfaqal ab sawqiyah darumayara. Berlakulah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang beronak duri. Ya. Yahdharu mayara, maka dia hati-hati terhadap apa yang dia lihat. Lah takranna saghiratan innal jibala minal hasa, jangan remehkan dosa kecil karena gunung itu berasal dari tumpukan yang kecil awalnya. Dan ini cukup terkenal tuh syairnya. Dan Sayyidina Abu Darda itu juga pernah buat syair, ya cukup panjang juga syairnya. Yuridul mar'u ayyutuna ayyutamuna wa ya'ballahu illa ma'arada. Manusia selalu mengharapkan sesuatu, tapi kehendak Allah lah yang berlaku. Yaqulul mar'u fa'idati ma wa mali. Manusia ngomong, ini punyaku, ini hartaku. Wa taqwallah afdal maftahada. Ya, tetapi takwa kepada Allah itu melebihi daripada apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini terakhir dari Sayyidina Abu Umamah, Rasulullah pernah bersabda, apa kata Rasulullah? Mastafadal mar'u ba'da taqwallah khair min zaujah salihah. Keuntungan bertakwa kepada Allah itu jauh lebih baik daripada istri solehah. Jadi tak ada apa namanya persiapan kita, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa kita bawa untuk akhirat yang lebih baik daripada takwa. Nah, makanya takwa itu menjadi wasiat dan itu rukun ketika salat Jumat. Wasiat takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah wa khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka jadilah kita orang-orang yang bertakwa. Karena itu adalah keuntungan yang paling baik daripada apapun. Baik, Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi syuruk. Kalau ada yang mau bertanya, 1-2 pertanyaan dipersilakan. Kita bahas satu ayat aja pagi ini, ya, karena memang saya setelah ini juga ada acara kegiatan. Dari sini langsung ke Gatot Subroto, acara di sana itu jam 7. Ada yang mau ditanya, 1-2 pertanyaan silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanyakan, Seth. Tadi ada penggambaran bahwa takwa itu adalah kita kehati-hatian.
di mana kita harus meniti sesuatu di tempat-tempat yang berduri, harus tempat-tempat yang tidak hati-hati lah gitu. Nah, sebagai manusia tentunya kita suatu saat tergelincir gitu kayak gitu. Nah, tergelincir atau kan kena salah satu duri gitu Ustaz ya. Nah, ini bagaimana hukumnya, bagaimana kita harus mengembalikan lagi ketakwaan kita saat kita terkena duri itulah, gambar seperti itu Dok. Saya kira itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setiap manusia itu pasti berdosa. Tak ada yang akan tak berdosa, itu enggak ada. Tugas kita hanya berusaha semaksimal mungkin. Ya, seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ubay itu, kita harus berusaha ya untuk tak tersakiti oleh duri. Ya. Begitulah hidup. Bagaimana supaya kita, sebenarnya ketika kita melakukan dosa, itu kita menyakiti diri kita sendiri. Itu yang disebutkan zalimu li nafsi. Zalim terhadap diri. Itu pasti, Pak. Jadi ketika kita melakukan dosa, itu kita menyakiti diri kita. Dunia, akhirat. Ya. Dan itu semuanya kait berkait. Kait berkait. Makanya dosa itu berbalas. Amal itu berbalas. Jangan dikira ketika kita umpamanya sekarang aman. Ya, ketika kita melakukan dosa gitu ya. Terus kita merasa, oh saya gak kenapa-napa. Allah enggak azab saya. Allah enggak iniin saya. Allah enggak iniin saya. Kita enggak merasa. Tapi pasti dibalas. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin agar tak terjatuh itu. Lalu bagaimana kalau sempat kita terjatuh? Kalau sempat kita terjatuh. Ya tak ada cara lain kecuali ketika kita melakukan dosa, maka kita belajar dari sana. Kita bertobat, kemudian kita mengambil pelajaran dari sana. Ya. Kan dikatakan, ya, sebaik-baik kamu adalah orang yang bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian menjadikan itu sebagai pelajaran. Dan itulah kewajiban. Kewajiban orang yang berdosa itu bertobat. Dan tak ada orang yang tak berdosa. Dan setiap orang punya kesempatan, ya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas setiap nafas yang masih diberi. Berarti masih terbuka pintu taubat itu. Selama Allah masih kasih kita hidup, berarti kita masih dikasih kesempatan untuk taubat. Masih dikasih kesempatan untuk menambah amal. Masih dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik. Maka gunakan kesempatan yang masih Allah kasih ini. Jadi gimana caranya kalau kita sudah terlanjur pernah melakukan dosa dan lain sebagainya? Sesali, taubat nasuha, janji dalam hati tak akan melakukannya lagi. Clear. Perbanyak istighfar. Udah. Hanya itu. Gak ada lagi. Dan setiap kita pasti melakukan dosa. Ya, gitu kira-kira ya Pak ya. Masih ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, insyaallah bulan depan itu kita lanjut ayat berikutnya. Nah, ini sebenarnya juga penjelasan dari hudan lil muttaqin tadi, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Manhum, siapa mereka? Kelanjutannya adalah
alladzina yuqimunas shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nanti kita akan bahas di situ apa itu iman, ya. Apa itu iqamah, mendirikan? Samakah mendirikan salat dengan melaksanakan salat? Nah, itu nanti ada pembahasan khusus tuh. Nah, jadi beriman dengan yang gaib apa maksudnya? Beriman dengan takdir apa maksudnya? Itu ada pembahasannya. Ya. Biar akhirnya kita bisa menerima bahwa apa yang sudah ada sama kita itulah takdir Allah untuk kita. Dan takdir Allah adalah yang terbaik. Itu harus kita pahami itu. Allah yuqaddiru biqadri. Allah itu mentakdirkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Wa nayyarahu bi ahkami. Dan Allah sudah tetapkan ketentuan-ketentuannya. Maka jangan pernah menyesali hal dalam hidup. Kalau yang sudah terjadi itu adalah pilihan terbaik Allah. Istri, anak, rumah tertinggal, ya, pekerjaan. Enggak boleh orang beriman tuh laukana tuh enggak boleh. Ya. Kalau dulu, kalau seandainya enggak ada. Ya. Istri kita, anak kita, rumah kita, pekerjaan kita, semua yang sudah terjadi takdir terbaik oleh Allah. Nah, itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bulan depan kita bahas. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah merupakan kesalahan saya sendiri. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan segala kesalahan. Wallahu muwaffiq lakum bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.